Shalom, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkongsian berita hiburan pagi ini dipetik daripada berita harian. Saya tidak boleh bersorak hingga akhir, kata Nelova. Jom kita lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, biarpun image baru yang dimuat naik di laman Instagram menunjukkan perubahan bentuk badan, namun selebriti populer Nelova, 32 tahun, tetap memilih untuk menutup mulut. Berikutan spekulasi berbadan dua, istri kepada pendakwa bebas Haris Ismail, membiarkan peminat tertanya-tanya tentang perkara itu. Kata Nelova, saya nak biarkan orang bercakap. Sebelum ini saya kata orang akan nampak perubahan fisikal saya. Jadi saya tidak perlu cakap apa-apa, lambat laun orang akan nampak. Saya tak boleh lantang sangat pada akhirnya. Namun saya bersyukur jika gambar itu tular, ramai yang mendoakan saya. Alhamdulillah, katanya ketika dihubungi berita harian online. Menerusi gambar itu, ramai yang memuji kecantikan Nelova sebagai bakal ibu. Malah ramai juga yang turut mendoakan kesejahteraannya. Julai lalu, Kesa bekas pengacara meletup yang sering memegang dan mengusap perut mencuri perhatian dalam siaran langsung menerusi IG, sehingga mengundang spekulasi bahwa beliau berbadan dua. Bagaimanapun, setakat ini Nelova atau nama sebenarnya Nur Nelova Muhammad Nur tidak mengesahkan maupun menafikan spekulasi tersebut. Sementara itu, ketika ditanya tentang cahaya mata, Nelova berkata dia berdoa agar dikurniakan cahaya mata yang baik dan menyenangkan. Sudah tentu apabila bercakap tentang cahaya mata, saya ingin melahirkan anak yang baik budi pekertinya, beriman menurut perintah dan suruhan agama, katanya. Sebab itu anak bagi saya adalah sesuatu yang sangat berharga, katanya lagi. Apapun, semoga Nelova terus berbahagia. Jumpa lagi, bye-bye.